dirimu buatku. Jika sebelumnya Raisa berhasil meraih popularitas dengan album Heart to Heart yang dirilis pada 2013 lalu, akhirnya kemarin penyanyi berusia 25 tahun ini melaunching album terbarunya bertajuk Handmade. Pada album ini Raisa pun lebih berani untuk mengeksplor kemampuannya dalam menciptakan lagu. Terbukti 8 di antara 11 list lagu merupakan karangannya sendiri. Album ini saya ngerasa sih jauh lebih vulnerable dibanding album-album sebelumnya, apalagi mungkin sekarang dengan sosial media segala macam orang lebih mengenal saya secara pribadi dan lebih apa ya, mungkin kalau misalnya saya nulis lagu bercerita tentang apa, orang kayak bisa wah asumsi-asumsi dan nebak-nebak sendiri, tapi menurut saya justru itu yang seru gitu. Saya tinggal menurut kamu tentang apa lagu?